Ya, manhwa ini menceritakan tentang seorang maniak game sejati. Benar-benar sejati dan juga gila. Setelah ia menyelesaikan beberapa game, ia akan menginstall game tersebut dan berpindah ke game lainnya. Hingga akhirnya ia pun menemukan dunia baru di dalam game, yaitu VR game. Dan ini dia manhwa World's Strongest Troll. Baru memiliki 6 chapter, ini adalah manhwa yang digarap atau dipublish oleh Naver Comic. Aduh, sayang banget sih ya, cuma 6 chapter aja awal rilisnya. Pas Mimin baca, wih keren dan nagih. Udah sampai chapter ke-6, lagi seru-seru dan kerennya, malah abis. Untuk manhwa bergenre VR game tentunya ini keren banget dan berbeda dengan VR game kebanyakan di mana MC-nya overpower karena levelnya yang tinggi. Tapi tidak di manhwa ini. Setelah mendapatkan hidden class, MC di manhwa ini tidak memiliki level. Seberapa kuat pun ia dan seberapa keras pun MC membunuh para monster, levelnya tidak akan pernah bertambah. Tapi ia juga memiliki kemampuan unik, yaitu pada kondisi tertentu ia bisa merubah peraturan game. Gila enggak tuh? Seorang player yang bisa mengubah peraturan game. Tentu saja itu didapatkan jika menyelesaikan misi dan juga hal-hal tertentu. Ya pokoknya ceritanya menarik lah, berbeda dengan VR game kebanyakan yang mengandalkan kecepatan leveling dari usernya. Tapi ini berbeda. Buat yang penasaran, cus langsung aja coba merapat ke web kesayangan para leader sekalian. Mungkin saja translate bahasa Indonesianya sudah ada yang garap sampai dengan chapter 6. Tapi yang jelas kalau Mimin sih melihatnya di web bahasa Inggris dan sudah mentok sampai 6 chapter pula. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.